Tahan budak ni. Dia belasah pergi berlumba pula. Aku suruh jalan dulu. Aku nak rekod dia orang. Dia boleh belasah berlumba pula dia orang ni. Aduh. Hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semua. Nama aku Zola. Okay guys, hari ni kita ada ride iftar. Okay, hari ni ada ride iftar ni nak pergi dekat Pantai Remis guys. Okay, hari ni aku bawa aku punya motor double R. Adalah sekali dengan geng. Ada Nami, ada B3i. Kalau ada banyak tu lagi baguslah. Tetapi yang aku dimaklumkan, bawah daripada 10 orang saja. Lagi bagus. Ha, tak ramai-ramai pun tak apa, tapi asalkan meriah. Okay guys, jadi aku sekarang ni on the way nak pergi dekat Shell Bhatti ke Shah Alam. Jadi aku jumpa korang selepas ini. Alamak geng, sudah nak start hujan dah. Korang nampak tak sekarang? Aku tak tahulah korang nampak tak kat kamera ni. Tapi aku dah kena hujan dah ni. Sekarang ni dah hujan dah dekat Shah Alam. Dekat Ceras, dekat tempat-tempat lain daripada Shah Alam ni sebenarnya banyak lagi tempat yang dah hujan dah. Jadi aku kena pakai baju hujan lah kalau nak pergi ride ni. Pasah teruk ni mat. Aduh, kena cari tempat berteduh dulu baru tukar baju hujan. Okey, sekarang ni aku baru pakai baju hujan. Nampak tak? Aku pakai baju saja. Seluar aku tak pakai. Sebab tiba-tiba bila aku dah pakai baju, tengok hujan dah berhenti dah. Bagus, bagus. Alhamdulillah. Hujan dah berhenti dah. Dia kiranya memberi syarat saja. Pakai baju hujan cepat-cepat sebelum betul-betul hujan lebat. Macam tu. Okay guys, tempat untuk aku nak berjumpa dengan geng-geng dinamik ni dekat berdepan tu saja. Dekat yang kawasan Batu Tiga Shah Alam tu. Lebih kurang dalam 5 minit lagi kot nak sampai situ. Jumpa korang kat sana lah. Okay guys, jadi sekarang ni kita dah terus nak pergi keluar lah. Nak pergi keluar ke mana? Nak pergi ride lah. Okay, sekarang nak pergi terus ride. Jadi aku akan pilih jalan ikutkan map daripada Waze. Katanya ikut daripada jalan pipe lah. Dekat dengan belakang rumah aku saja. Dekat dengan area nak pergi ke Puncak Alam sana. Jom guys, kita gerak dululah. Daripada sini lebih kurang lagi 35 minit nak sampai ke sana. Jadi korang layan dulu video ni, okey? Okey geng, sekarang ni berdekatan dengan jalan pipe. Aku rasa kalau korang duduk kat di area Shah Alam ataupun Puncak Alam ataupun dekat-dekat area Setia Alam, korang tahulah kot jalan ni, jalan pipe. Jalan pipe ni quite famous jugalah, orang kata jalan dalam. So kita akan ikut belakang sini jalan pipe ni untuk nak pergi dekat Pantai Remis. Nantilah aku tunjuk pada korang laluan mana lagi kita lalu lepas ni. Nampak gayanya sekarang ni macam nak hujan lagi ni guys. Sebab sekarang ni dah hujan rintik-rintik dah. Aku harap kita punya perjalanan ni dipermudahkan lah. Urusan kita semua ni dipermudahkan. Depan tu lah. Depan tu korang kiri. Lepas tu, depan tu lagi ada lagi light. Korang kanan dan masuk jalan pipe. Okay guys, kepada korang tu yang terbaru jumpa channel aku, jangan lupa guys, bantu aku. Klik button subscribe tu guys. Klik button loceng tu juga. Alright, jadi kita teruskan perjalanan kita guys.
perjalanan kita nak pergi ke Pantai Remes, kalau tengok daripada aku punya GPS ni, dalam 16 minit lagi. Lagi 16 minit baru sampai lah. 16 minit, 16 km. Lalu ikut jalan depan ni lah, jalan aku. Tahan budak ni. Dia belas lagi blumber pula. Aku suruh jalan dulu. Aku nak rekod dia orang. Dia belas lagi blumber pula dia orang ni. Aduh. Belum sampai highway lagi pun. Tak adalah, sini memang tak ada highway pun. Kat sini ada sawah je kot. Macam kau dah tengok sekarang ni lah. Ini sawah ke apa ni? Ini bukan sawah lah kot. Ini cuma rumput-rumput yang panjang ini. Rumput panjang dekat kawasan-kawasan kampung. Oh. Racing saja. Aduh, kacau geng. Botol pecah rupanya. Dia masa tengah racing-racing tadi tu, botol jadi terbang. Lepas tu boleh pecah terus. Korang tengok depan tu bang. Berminyak gila. Okey geng, lagi 12 minit 11 km. Itu 11 minit 11 km. Okay, berhenti dekat traffic light kejap. Jom guys. Jom gerak. So, okay geng. Aku lupa nak bagi tahu tadi. Hari ni punya malam, kita punya ride iftar kita lain sikit. Biasanya kalau orang pergi ride iftar ni kan, diorang ni dah ada tempat, dia ada book tempat untuk nak berbuka kan. Tapi kita orang tak ada book tempat untuk berbuka sebab kita cuba book juga. Kawasan tu dah penuh dah. Dia punya lokasi tu, orang kata semua kedai-kedai makan situ, semua mostly dah fully book. Jadi apa yang kita orang punya plan hari ni, kita orang sampai dekat sana, dekat depan dengan Pantai Remes ada satu bazar. Kita orang pergi kat bazar Ramadan tu, kemudian kita pergi kat depan pantai, pergi berbuka kat depan pantai. Macam itulah kita orang punya plan. Sebabkan kita pun plan last minute juga. Sebab itulah. Alright guys. Korang layan dulu time lapse ni. Okay guys, kita dah nak sampai dekat Pantai Remes. Ni nampak tak? Nak dekat sampai dekat Pantai Remes. Jadi kedai-kedai makan kat sini memang dah fully book. Kita memang dah tak boleh nak book dah. Kalau ada bazar dekat dalam ni, kita akan beli dekat bazar. Kemudian kita akan makan dekat depan pantai sahaja. Biasanya dekat depan-depan kedai makan mesti ada bazar Ramadan. Sebab tu aku nak cari bazar Ramadan juga kat sini guys. Wow. Ini kali kedua aku pergi ke Pantai Remes. Sebelum ni, kali pertama masa aku pergi tu, aku pergi dengan aku punya family, aku punya wife. Masa tu aku pergi konvoi seorang diri lah. Kalau korang nak tengok aku punya video sebelum ni, korang boleh tengok dekat sebelah kanan ni. Kat situ aku letakkan link. Jadi korang boleh klikkan link tu untuk tengok aku punya video yang lepas. Alright guys, jom kita pergi cari dulu bazar Ramadan kat depan ni. Sampai dah kat kedai makan sini. Cuma kita tak pergi dah dekat bazar depan sana tadi tu. Tadi aku pergi kejap dekat bazar tadi. Tinggal 1-2 kedai je yang buka. Itu pun ada kuih muih je. So kita terpaksa juga cari kedai-kedai kat sini. Ada juga kita punya rezeki yang ada tempat kosong untuk kita nak buka kat sini. Jadi kita lepak kat sini lah. Kita makan kat sini. Kat situ korang kena cari tu. Meja-meja dulu ataupun kursi untuk nak letak kat sebelah-sebelah tu. Kita duduk rapat-rapat kat situ. Apa-apa senat-senat buat-kuat. Okay, jadi sekarang ni kita semua dah berbuka dah. Dengan air kosong je hari ni. Tak ada makanan lagi yang sampai.
suruh lewat. Ah, kita sampai lewat dah lah, tak pergi dulu kedai ni. Jadi semua berbuka dengan air kosong dulu. Kita dah order dah semua makanan yang sama, ayam penyet lah ke. Lebih kurang dalam 5 minit lagi sampai lah kot. Yang lain pun banyakannya semuanya masih lagi tak sampai lagi makanan-makanan orang. Okay guys, selamat berbuka puasa. Macam-macam guys, tangan aku bau cuci. Kita berbuka pukul 8 malam guys. Nampaknya Abang Comel ni boleh mendahului Petronas. Ini Pak Cik Awi dah sampai dah. Ya Allah, menunggu dia memang lama gila. Memang hancur motor aku dapat dia. Agak-agaklah motor aku. So, okay guys. Sesi photoshooting tadi dekat sana dah settle dah. Sekarang ni kita baru nak gerak balik. Sekarang pukul jam 9.30 minit malam. Kita terus nak gerak ke highway. Awi kata ni nak pergi ke highway Gundam. Aku pun tak pastilah highway yang tu punya dekat mana. Tapi jom lah kita pergi ke sana. Aku belanja korang sikit view-view diorang ni ride sama-sama kan. Kejap lagi aku belanja korang. Okey, sebelum apa-apa kita nak pergi ride lepas ni, pergi isi minyak dulu. Ramai juga yang pergi malam ni kat sini. Tapi yang ni punya tak tahulah dia berbuka kat mana tadi. Okeylah, nampaklah lebih kurang dalam 30 biji motor kat sini. Banyaklah juga rider-rider fighter yang keluar malam ni kan. Okeylah, aku nak isi minyak dulu. Kita sambung lepas ni guys. Guys, aku rasa aku punya video sampai di sini saja. Terima kasih kepada korang yang menonton aku punya video. Aku sangat-sangat happy gila keluar ramai-ramai hari ini. Walaupun kita plan bawah 10 orang, tapi yang pergi lebih daripada 10 orang. Alright guys, kepada korang tu yang terbaru jumpa channel ni, korang bolehlah bantu aku. Kliklah button subscribe guys, klik button loceng juga, okay? Subscribe tu mudah dan percuma saja guys, tak perlu bayar apa-apa. Alright, kita jumpa dekat video yang datang. Assalamualaikum.